Assalamualaikum adik-adik semua. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam Bu. Nah, saya prepare. Sehat-sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat. Saya juga nih, sehat-sehat semua. Udah makan belum? Sudah, Bu. Belum. Sudah, Bu, sarapan. Saya kok jadi nggak kelihatan kalau pakai filter. Saya mau stop filternya. Ternyata kameranya masih menghadap ke bawah. Sekarang udah terlihat. Sudah Bu. Sudah Bu. Bu. Lagi nggak pakai bedak. Dan saya tuh pakai dua ini, dua monitor teman-teman. Oke, yuk kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Jadi saya sudah share. Teman-teman bisa lihat paparannya Bu Ika di situ? Bisa, bisa Bu. Oke. Ya. Saya sudah nge-share link Google Classroom. Kemudian teman-teman sudah bisa join ya. Jangan salah kelas ya. Ada dua kelas soalnya. Ada kelas A, kelas B. Kalian join sesuai kelasnya masing-masing. Nah, nanti itu masih kosongan. Ya. Nanti saya akan isi kalau kuliah hari ini sudah selesai. Jadi saya agak lumayan nih, ini noble kelas teman-teman. Jadi saya ada noble kelas, ada macam-macam hari ini sampai sore itu lumayan banget. Makanya nanti saya akan mulai ngisi Google Classroom-nya setelah kelas ini saja. Yang penting teman-teman bisa join dulu ya. Kemudian untuk yang ikut apa namanya kampus mengajar ya, ada rekognisi kampus mengajar. Akan kami siapkan project. Jadi saya, Bu Siwi, dan Pak Panji itu sedang menyiapkan project untuk mahasiswa yang rekognisi kampus mengajar. Kalian tidak wajib ikut mata kuliah ini secara teori ataupun tugas-tugasnya tidak terlalu wajib untuk mengikuti, tetapi tidak dilarang ya. Jadi kalau kalian pengen saya pengen ikut jimitnya Bu Ika aja, pengen ikut kuliahnya aja dengerin Bu Ika jelasin biar saya mudeng ya gitu, itu boleh ya. Tapi kalau ada tugas-tugas saya nggak pengen ngerjain karena saya udah ganti dengan tugas rekognisi ya, kayak gitu juga bisa ya. Terserah kalian pilihannya seperti apa, kan namanya juga merdeka ya, merdeka belajar. Jadi semerdekanya yang mengikuti kuliah, yang penting capaian pembelajarannya akan tetap sama. Oke. Nah, tentu yang tidak ikut kampus mengajar jangan kemudian mikir kok enak ya gitu. Nggak enak teman-teman ikut kampus mengajar itu, rekognisinya berat. Ya, jadi sama-sama. Sama-sama, keduanya sama-sama ada enak dan ada enggaknya gitu ya. Oke, untuk materi pada minggu kedua ini saya akan fokus pada learning difficulty dan miskonsepsi. Terlihat besar atau enggak? Terlihat Bu. Oke. Nah, adik-adik, ada dua hal penting pada materi ini ya, yang mendasari kenapa kok pembelajaran IPA itu harus dikembangkan ya, karena nama mata kuliah kita adalah pengembangan dan praktik pembelajaran. Nah, maka berarti besok itu kalian akan mengembangkan pembelajaran IPA dan juga mempraktikkan pembelajaran IPA gitu. Nah, itu muara dari kegiatan kita. Baik yang ikut rekognisi kampus mengajar maupun yang tidak ya, keduanya akan tetap
melaksanakan dua hal tersebut, mengembangkan dan melaksanakan praktik. Oke, nah dalam upaya pengembangan pembelajaran, pasti ada dasarnya. Nah, kenapa kok pembelajaran itu harus dikembangkan? Karena ada masalah dengan pembelajaran itu. Itu alasannya adik-adik. Ya. Nah, masalahnya apa? Nah, masalah utamanya adalah pasti pada siswa. Oke, siswanya lagi mumet ini ya. Siswanya lagi pusing ini nih. Baca nggak paham-paham ya, nggak ngerti maksudnya. Nah, artinya dia mengalami kesulitan. Oke. Ada juga yang dia mengalami miskonsepsi, ya, merasa tahu padahal salah. Nah, seperti itu. Nah, tidak hanya anak-anak ini ya, guru-guru juga banyak sekali yang mengalami miskonsepsi. Nah, ini Bu Ika itu ceritanya lagi ngajar PPG, teman-teman. Yang mahasiswanya adalah guru-guru dalam jabatan yang sudah bertahun-tahun jadi guru. Tetapi, Bu Ika masih sering banget ketemu guru-guru ini banyak mengalami konsep-konsep yang salah. Ya, jadi, mereka mikir bahwa gravitasi itu adalah gaya. Karena nyebutnya adalah gaya gravitasi. Ya, padahal sebenarnya gravitasi itu bukan gaya, teman-teman ya. Gravitasi itu adalah satu percepatan. Ya, dia muncul karena ada kecepatan yang berubah akibat waktu. Maka namanya percepatan gravitasi. Tapi sering kita sebut sebagai gaya gravitasi. Kenapa Bu Ika kok salah ya? Ya karena pemahaman dari awal sudah salah, kemudian diturunkan ke dalam bahan ajar salah. Bahan ajarnya sampai sekarang ngomong itu gaya gravitasi gitu. Nah, terus kalau ditanya silen sama floem itu ada di mana? Banyak yang menyebutkan ada di batang. Nah, padahal kan nggak cuma ada di batang ya. Silen sama floem itu ada di seluruh bagian tubuh-tumbuhan. Ya. Nah ini. Lihat ini si Neno ini ya. Neno ini pegang bunga nih. Nah, di dalam bunga ini, bunga yang dipegang Neno itu ada berbagai macam pembuluh. Ya, ada berbagai macam pembuluh tanaman. Ya, di dalam pembuluh tersebut itu pasti ada silem dan ada floem. Kenapa kok bisa salah orang pemahamannya silem floem itu hanya ada pada batang? Karena di dalam semua buku bahan ajar ataupun buku teks itu yang ada penampang silen floem itu hanya penampang batang tok gitu, sementara penampang akar sama penampang daun mereka nggak memperlihatkan. Yang diperlihatkan di penampang daun ya stomata, karena memang di stomata itu ada, di daun itu ada stomata yang fungsinya untuk keluar masuk udara, padahal di situ juga keluar masuk air, di mana air bisa masuk lewat situ ya. Kita anggap bahwa yang namanya silem floem itu kalau di tubuh manusia itu seperti pembuluh darah. Nah, dia itu adalah jalurnya lalu lintas cairan yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Seperti itu, teman-teman. Itu miskonsepsi kecil yang sering terjadi. Yang saya temui di mahasiswa-mahasiswa PPG. Nah, kalian jangan sampai salah. Makanya kita ada materi ini di pertemuan pertama untuk mengingatkan kembali bahwa kita sebagai guru itu harus memahami konten dengan benar, ya. Agar kalau mau mengembangkan pembelajaran itu kontennya benar dulu. Nah, gitu. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud learning difficulty Bu Ika? Ya, learning difficulty itu ya pokoknya kesulitan belajar ya. Bu Ika kelihatan nggak slide show-nya anak-anak? Kelihatan Bu. Okay, kelihatan baik. Bu. Baik-baik, kita lanjut ya. Learning difficulty are problems that affect the brain ability to receive, process, analyze, or store information. Oke, learning difficulty ini adalah masalah yang berdampak pada kemampuan otak ya untuk menerima, memproses, menganalisis dan mengumpulkan informasi. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang kemampuan otak, ini berarti tidak hanya semata-mata karena kemampuan menangkap apa? Kemampuan memahami satu konsep saja. Tetapi learning difficulty juga mungkin berhubungan pula dengan kelainan fisik, ya, berhubungan pula dengan kelainan otak,
kelainan metabolisme tubuh. Ya, kalau kita bayangkan gini, Anda kalau mau sekolah pagi-pagi itu, kalau mau berangkat ke kampus ya waktu kita luring, itu kalau kamu nggak makan, ya kan, kalau kamu kurang minum, nah, sampai di sekolah itu ngelentruk gitu ya, sampai di kampus itu lemes, kalau nggak ngantuk. Atau kalau kamu makan kebanyakan pun juga sama, kamu akan ngantuk. Nah, jadi tidak bersemangat. Nah, itu sangat erat kaitannya dengan kemampuan otak. Kenapa begitu? Nah, apa yang kita makan itu berpengaruh kepada asupan nutrisi yang ada di dalam tubuh kita. Tidak hanya nutrisi, tapi juga oksigen. Nah, otak kalau pengen mikirnya maksimal, ya, bahan bakarnya juga harus maksimal. Bahan bakarnya salah satunya adalah oksigen. Nah, kalau oksigennya saja kurang atau berlebihan, nah, maka nanti performanya juga tidak akan maksimal, tidak akan baik. Ya. Nah, maka dari itu, kalau kalian mau performa otakmu bagus ketika belajar, nah, maka harus dibekali dengan makanan yang cukup. Nah, sehingga kandungan oksigen ataupun nutrisi di dalam tubuh kita juga bisa lebih dimaksimalkan. Nah, itu kalau kita hubungkan dengan kondisi fisik, ya, maka brain ability kita juga akan menunjukkan maksimal atau optimal sesuai dengan apa yang kita konsumsi. Nah, kalau brain ability-nya maksimal, maka tidak mungkin terjadi learning difficulties. Itu kalau kondisi fisiknya. Tapi bisa juga tidak dipengaruhi fisik. Fisiknya sudah bagus, tetapi masih saja sulit memahami materi. Nah, seperti saat ini misalnya, teman-teman kan sekarang di depan laptop atau HP kan saya nggak tahu ya kondisinya ya. Apakah ada yang sambil tiduran? Apakah ada yang seperti Bu Gia gini ngadep laptop, performa siap untuk menerima pembelajaran? Atau mungkin sambil jalan? Atau mungkin sambil melakukan hal lain? Nah, itu akan mempengaruhi konsentrasi teman-teman. Ya kan? Kalau yang seperti Bu Ika nih posisinya sedang siap menerima pembelajaran, sedang membaca, ada yang mencatat, nah itu pasti performa otaknya sedang sangat maksimal. Nah, dia bisa mencerna apapun yang Bu Ika katakan dengan maksimal pula. Tapi kalau ada yang nyambi tiduran, nyambi apa, cuma mendengar, itu pasti kemampuan otaknya juga tidak akan maksimal. Nah, nanti misalnya ini Bu Ika menjelaskan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris kalimat di depan di slide ini. Mungkin yang kecantol cuma judulnya aja. Misalnya learning difficulty-nya tok. Tapi ketika ditanya itu ngapain itu? Learning difficulty itu apa? Nah, itu mungkin tidak bisa mengulangi. Oke, seperti itu ya. Ini kan erat kaitannya dengan teori belajar. Ya, apa yang kita baca itu kalau hanya membaca saja mungkin yang diingat hanya 10%, ya. Itu saja cuma bertahan 10 menit kalau short-term memory, teman-teman. Kalau itu berulang-ulang, kamu ulangi lagi learning difficulty, ulang, maka dari short-term memory akan menuju ke belakang ke long-term memory. Itu akan diingat terus-menerus. Ya. Oke. Okay. Nah, kemudian learning difficulty ini kalau terjadi terus menerus nanti akan menjadi learning disability. Nah, ini yang nggak boleh ini ya, yang mungkin menyebabkan kalian ketemu sama anak-anak slow learner, ketemu sama anak-anak yang radongan gitu ya, nggak paham, susah paham dikandangnya ya, susah paham, nah, itu karena mereka mengalami learning difficulty yang terakumulasi. Nah, gitu ceritanya. Oke, okay, nah, learning difficulty ini doesn't have anything to do with the person intelligence, ya. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya dengan intelijensi manusia, ya. Bukan, nggak ada hubungannya sama kamu tuh pinter apa enggak sebenarnya, teman-teman. Oke. Okay. Tetapi bisa berdampak pada kemampuanmu berpikir, ya. Karena ini kan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal ya dalam diri kita, tetapi eksternal juga begitu. Ya, banyak banget orang-orang sukses yang sebenarnya mengalami learning difficulty. Nah, ini Bu Ika contohkan ada Walt Disney. Walt Disney yang bikin kartun-kartun itu loh. Nah, itu juga mengalami learning difficulty. Alexander Graham Bell kan penemu ya, ilmuwan ya. Dia sebenarnya juga mengalami learning disabilities. Ya.
Kemudian learning difficulty itu jenisnya juga banyak. Mungkin kamu di belajar pendidikan inklusi juga belajar ya. Ada yang namanya diskalkulia, ada yang disgrafia, ya, ada yang disjudisis lain. Pokoknya yang namanya disjudisis itu di learning difficulty. Oke. Okay. Nah, itu kalau yang kesulitan belajar spesifik. Ya, spesifik ya. Jadi kesulitan belajar itu ada dua, yang umum dan spesifik. Kalau spesifik kita sudah sebut sebagai penyakit ya. Sudah learning disabilities. Maka namanya yang disjudisis yang kamu pelajari di pendidikan inklusi. Tapi kalau learning learning difficulty yang umum itu adalah kesulitan belajar kita yang sulit memahami konten pembelajaran. Nah, seperti itu. Ya, tugasnya Bu Ika hanya pada learning difficulty umum. Kalau yang khusus nanti itu sudah ke psikolog ya. Makanya dosen-dosen inklusi itu kebanyakan psikolog, teman-teman. Biar nggak salah menjelaskan. Oke, ini tandanya ya. Sign-nya adalah there is a deep gap between how much someone studied for a test and how well he perform. Ya, jadi ada gap yang dalam, gap yang jauh antara bagaimana seseorang itu belajar untuk ujiannya dengan performanya. Nah, misal, kamu tuh kok merasa sudah berjuang keras banget untuk belajar. Pokoknya kamu merasa yakin bahwa kamu itu akan berhasil untuk ujian ini. Nah, setelah ujian, mak betul-betul nilainya jelek gitu. Ya, padahal kamu yakin banget loh, kamu nilainya bagus, kamu bisa menjawab pertanyaan dengan baik, panjang-panjang gitu ya. Kayaknya benar gitu, 100 gitu. Giliran nilainya keluar, 30 nilainya. Nah, ini tanda-tanda nih, ada apa nih? Oh, jangan-jangan saya kesulitan belajar ini. Jangan-jangan saya tuh merasa paham, padahal saya nggak paham. Nah, seperti itu ya, tanda-tandanya begitu. Makanya yang pertama kali tahu bahwa kita mengalami learning difficulty atau tidak itu adalah kita. Ya, kita sendiri. Kalau kita sudah menyadari itu, maka silakan segera tangani ya, tangani sendiri atau kalau butuh ahli ya konsultasikan, bisa ke dosen, bisa ke orang tua. Nah, nanti kalau memang itu merasa kok ada kasus yang aneh gitu ya, nah nanti bisa ke psikolog. Seperti itu ya. Oke, ini diagnosis kesulitan belajar ya. Ada tiga adik-adik ya. Ada ringan, sedang, dan berat. Ringan itu kalau kita jumpai pada siswa yang kurang perhatian saat ikut pembelajaran. Ya. Pokoknya hanya kurang perhatian saja. Nah, ini kebanyakan siswa SD kan kurang perhatian, lalu jangan dibilang itu semua kena kesulitan belajar ringan ya. Bukan begitu. Itu kan karakteristik siswa SD emang kalau belajar ya sambil main. Tapi maksudnya ketika benar-benar harus fokus untuk mendengarkan penjelasan dari guru atau dosen, dia nggak bisa gitu. Dia nggak bisa mengikuti, ya. Nah, itu tanda-tanda kesulitan belajar ringan. Ya, otaknya capek dulu, gitu. Nah, kemudian kalau kesulitan belajar sedang, ada gangguan dari luar, ya. Nah, ini biasanya ada masalah keluarga lah, lingkungan lah, ada pergaulan lah, paduru koncone lah, paduru pacare. Nah, itu benar-benar bikin konsentrasinya sama sekali terganggu, ya, sangat terganggu. Nah, ini sehingga menyebabkan belajarnya jadi terganggu. Nah, ini masuk ke kategori belajar sedang loh. Nah, padahal kalau usia kalian kan banyak yang ngalami ya. Nah, hati-hati. Ada masalah boleh ya. Bu Ika juga sebagai guru juga masalah banyak sekali. Tetapi ketika harus belajar. Gitu ya. Ketika saya harus fokus belajar, lupakan dulu masalah. Nanti setelah itu udah kita hanyut lagi dalam masalah nggak apa-apa. Karena itu benar-benar dua hal yang sangat mengganggu, sangat-sangat saling tergantung. Kalau kita nggak bisa memanage diri, maka nanti semuanya juga akan terganggu, terutama proses belajar kita. Nah, kalau yang berat itu biasanya kelainan fisik. Ada tunarungu, tunanetra, tunadaksa, tuna-tuna yang lainnya. Nah, contoh permasalahan belajar yang biasa kita hadapi adalah learning disorder atau kekacauan belajar, learning disability atau ketidakmampuan belajar, learning dysfunction, proses belajar tidak berfungsi, underachiever, prestasi rendah, slow learner, lambat belajar. Nah, karena kalau menurut Helen ada 6 ciri
kesulitan belajar ya adik-adik ya. Yang pertama biasanya kalian temui pada anak-anak yang hasil belajarnya rendah. Okay. Kemudian bisa juga kalian temui pada anak-anak yang kelihatannya aktif, tapi kok hasil belajarnya rendah. Kelihatannya pinter, performanya bagus, tapi hasil belajar rendah. Nah, ini bisa saja mencurigakan nih. Bukan karena kemelindi ya, bocah ya. Ya, kadang jangan dianggap bahwa kok aktif kayak tapi kelihatannya nggak bisa ngarep, main kemaki tok. Nah, bukan kemaki atau kemelindi tok, tidak. Tapi jangan-jangan dia mengalami kesulitan belajar tapi dia nggak tahu, nggak sadar. Maka kita sebagai guru yang harus paham tentang kondisi-kondisi ini. Kemudian lama dalam melaksanakan tugas ya. Jadi kalau misal nih hari ini Bu Ika akan ngasih tugas. Nanti kalau kalian suka terlambat, nah ini langkah pertama yang akan saya lakukan tidak mungkin memarahi ya, tidak mungkin. Iki piye toh Mbak kok telat? Nanti kamu gak dapat nilai. Enggak akan seperti itu ya. Jangan-jangan nanti ada masalah ya, ada masalah yang menyebabkan Anda tidak on time mengerjakan tugasnya ya. Kayak kemarin saya ngajar semester 2 nih ya, adik-adik semester 2 banyak banget yang terlambat ngumpulin tugas LKM itu. Nggak curhat juga ya, kalau yang curhat sih langsung bisa ditangani. Ternyata nggak paham sama instruksi. Nah itu tuh masalah tuh, ada 2 atau 3 mahasiswa nggak paham Bu instruksinya apa. Udah sampai pertemuan terakhir dia utang 7 laporan, padahal temennya udah beres semua. Dan itu laporan tidak sulit, asal kamu paham, kamu bisa laksanakan. Pertama nggak paham, nggak dilaksanakan. Mau laksanakan, udah ada tugas lagi yang kedua. Lalu udah ada tugas lagi yang ketiga. Akhirnya dia nggak sadar ada 7 tugas. Artinya satu semester dia nggak mengerjakan tugas. Nah, keterlambatan satu kali menyebabkan motivasi turun dan motivasi hilang. Itu akhirnya nggak lulus ya. Nah, ini kalau nggak segera ditangani, maka akibatnya merugikan diri sendiri dan orang lain juga. Kalau orang, kok kenapa buku orang lain? Nah iya, ini kan jadi ngerepotin ya teman-temannya. Saya suruh bantu, saya suruh dampingi, kan jadi ngerepotin orang. Nah, kalian kalau nanti ada masalah seperti ini, jangan malu untuk cerita ya, biar Bu Ika bisa mengatasi sejak dini gitu. Kemudian menunjukkan sikap yang kurang wajar ya, acu-tacu, pura-pura menentang, sukanya protes. Ini jangan-jangan dia nggak paham-paham nih, paling ini ya, apa namanya, jiwa provokatornya keluar. Jadi suka protes. Lalu menunjukkan tingkah laku yang berkelainan ya, suka bolos, datang telat, nggak ngerjain PR, ganggu teman. Lalu menunjukkan gejala emosi yang kurang wajar. Nggak cuma marah-marah ya, tapi juga mungkin murung misalnya ya, pendiam gitu juga mencurigakan. Oke, kemudian nah ini faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar ya, ada 3, lingkungan, alat, dan juga raw input, kemampuan dasar kalian tuh ya. Nah, kalau ini bukan masalah kalian dari lulusan apa lalu kemudian tidak bisa belajar IPA, bukan. Raw input ini mungkin lebih ke motivasi ya, lebih ke motivasi atau ke minat. Nah, Anda kan tidak hanya dari SMA ya, ada yang dari SMK mungkin ya. Nah, kalau dari SMK atau sama dari SMA IPA, sama SMA IPS, sama dari MAN, itu kesukaannya masing-masing tuh. Pelajarannya tuh kesukaannya masing-masing. Ada yang suka IPA, ada yang nggak suka IPA. Maka biasanya kalau anak-anak yang menyukai IPA itu akan senang belajar IPA, maka hasil belajar IPA-nya bagus. Nah, sebaliknya anak-anak yang udah nggak suka itu nggak mau belajar gitu ya. Kalau nggak suka tapi belajar jadi suka, itu mungkin jadi bagus. Tapi udah nggak suka, nggak belajar, ya udah bablas. Itu jadi kesulitan belajar. Ini prosedur penting ya mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama adalah identifikasi siswa. Lalu lokalisasi, penting tapi saya salah, jadi pendek-pendek, harusnya gede-gede. Saya salah, nah.
Ini langkah pentingnya teman-teman ya, kalau mau mengatasi kesulitan belajar prosedurnya gimana? Nah, ini biasanya sering sekali keluar di ujiannya. Jadi yang pertama adalah identifikasi siswanya siapa yang kesulitan belajar, yang kedua letaknya di materi apa, KD apa, indikator apa, tujuan apa, lalu kenapa itu bisa terjadi? Ya, langkah ketiga, menentukan faktor penyebab. Langkah keempat, alternatif solusinya bagaimana? Kemudian langkah kelima, menetapkan kemungkinan cara mengatasi. Langkah terakhir adalah follow up, menindaklanjuti. Ya, jadi urut, ketemu orangnya dulu, ketemu materinya, ketemu penyebabnya. Setelah itu kita perkirakan alternatif solusinya apa, terus kemungkinan cara mengatasinya bagaimana, lalu kita tindak lanjuti. Ya, jangan sampai lupa ada 6 step. Ini adalah tes kesulitan belajar, bisa menggunakan tes dan non-tes ya. Yang tes ya kita cek aja tes hasil belajarnya atau enggak tes psikologi. Kalau yang non-tes ya bisa wawancara, observasi, angket, atau sosiometri. Sosiometri itu angket juga untuk mengetahui interaksi sosial. Bisa juga dengan dokumentasi atau pemeriksaan medis. Nah, tentang kesulitan belajar IPA, sebenarnya pelajaran IPA di SD, SMP, SMA, kuliah itu cuma 4 ruang lingkup ini. Yang saya kasih warna merah. Pertama itu tentang makhluk hidup sama proses kehidupan. Nah, di situ tuh isinya manusia, hewan, tumbuhan, interaksinya dengan lingkungan, kesehatan manusia, semua di situ. Yang kedua tentang benda, materi, sifat, dan kegunaan. Ya, ini ada yang perubahan wujud, ada yang karakteristik benda cair, padat, gas. Kemudian yang ketiga ini yang paling banyak tentang energi dan perubahan. Ya, ada gerak, gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, pesawat sederhana, tatak surya, itu masuk ke yang poin terakhir, bumi dan alam semesta. Ya, kita ngomongin tanah, bumi, tatak surya, benda-benda langit lainnya, semua di situ. Nah, dari 4 poin itu ada banyak banget kesulitan belajar yang biasa kita temui di sekolah dasar. Oke, sekarang kita masuk ke poin kedua tentang miskonsepsi, teman-teman ya. Nah, miskonsepsi itu adalah pengertian yang tidak akurat akan konsep. Nah, kemudian definisi yang lain, penggunaan konsep yang salah. Nah, lalu yang ketiga, klasifikasi contoh-contoh yang salah. Lalu yang keempat, kekacauan konsep yang berbeda dan hubungan hierarkis konsep-konsep yang tidak benar. Nah, ini saya kutip dari Suparno dalam Suwarto 2013. Nah, ceritanya kamu tuh sekarang lagi saya jelaskan tentang miskonsepsi. Ada proses di dalam otakmu, prosesnya namanya konstruksi pengetahuan. Ya, melalui bantuan media PowerPoint yang saya gunakan ini sama suara saya yang sedang menjelaskan sekarang. Nah, kalau konstruksimu itu benar, maka tidak akan terjadi miskonsepsi. Okay. Tapi kalau konstruksimu itu salah, nggak cocok sama kondisi sebenarnya, maka terjadilah miskonsepsi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itulah yang namanya miskonsepsi. Benerinnya susah. Kenapa? Karena ini ada hubungannya sama proses konstruksi orang, proses membangun. Bangun itu ada pondasi, ya kan? Ada besi, ada batu bata, pasir, semen diaduk jadi satu, ditata gitu. Bayangin aja itu bangunnya salah. Gimana cara benerinnya? Mau dikenceng-kencengke pakai apa lo nggak bisa? Ya, bisanya dibongkar lagi, bangun ulang. Kayak gitu kan? Kalau bangunan kan, nah, pengetahuan pun sama, ya. Harus dibongkar lagi, dibangun ulang, dijelaskan ulang. Ini proses terjadinya miskonsepsi. Yang pertama adalah hasil pengamatan terhadap fenomena alam. Yang kadang-kadang perasaan ini loh dapat menipu mereka dalam memahami fenomena tersebut. Nah itu ya, yang tadi saya contohkan itu apa? Yang silent ploim. Kenapa kok orang banyak yang beranggapan dia hanya di batang, karena penampang batang itu paling besar. Batang itu kamu iris, kamu pakai mata aja bisa lihat, oh itu loh yang namanya pembuluh-pembuluh, itu bisa lihat bulat-bulatnya, ada kambium, itu bisa kelihatan mata. Bayangin kalau daun kamu iris, nah, kamu lihat pakai lup loh nggak kelihatan, ya biasanya ngelihat kan pakai mikroskop. Nah, maka yang bisa mendengarkan itu kan mikroskop, yang bisa melihat, memperlihatkan dengan jelas itu kan mikroskop, dan nggak semua orang punya mikroskop. Nah, maka
orang lebih percaya yang dilihat kan. Nah, maka mereka percaya bahwa silen phloem ada di batang. Buktinya itu tuh ada pembuluhnya, saya bisa lihat pakai mata saya. Gitu. Di daun nggak ada, saya nggak bisa lihat pakai mata saya. Nah, gitu ceritanya. Itu tuh pengamatan alam yang kadang-kadang bisa menipu konsep. Nah, gitu. Bisa membuat konsep jadi salah. Kemudian konsep yang diajarkan tidak terjangkau oleh perkembangan siswa. Nah, ini. Anak SD, kamu jelaskan sistem transport pada tumbuhan, neng pakai ceramah, kayak Bu Ika kayak gini nih, kayak ngomong, hei anak-anak, kalau transport itu tumbuhan menyerap air dan mineral dari dalam tanah, terus masuk ke batang. Mereka bayangin tuh, iya, di batang mereka itu lewat pembuluh yang namanya silem. Nanti naik lagi ke daun. Nah, nanti daun, nanti di situ dimasak. Mereka bayangin tuh ada orang masak di sana tuh. Yang masak namanya klorofil. Bayanginnya kan begitu ya. Nah, tapi begitu dipanggil lagi, konsepnya di-recall dalam bentuk tes, misalnya disuruh menuliskan kembali, mereka lupa ngomong bahwa, yang namanya pembuluh itu nggak ada di batang doang, tapi lurus aja terus. Dari akar juga sudah ada silem, itu lewat mana? Kalau nggak lewat silem, lewat mana itu air dan garam mineral? Apa iya langsung ke batang kan? Enggak, pasti lewat akar ke batang. Artinya dari akar, batang, semua itu ada jalannya, gitu. Jalannya namanya silem, gitu. Ya, anak nggak akan sampai ke sana kalau hanya dijelaskan lewat ceramah. Makanya kamu perlu media, kamu perlu simulasi atau mungkin video untuk menjelaskan sistem transport. Ya, itu adik-adik. Makanya Anda itu harus paham tentang karakteristik materi, mana yang abstrak, mana yang konkret itu dibedain. Kalau yang abstrak, tambahkan dengan media-media yang bisa mengkonkretkan. Itu. Kalau yang konkret ya jangan diceritain, ajak mereka observasi ke lingkungan. Ya, makanya kalau IPA itu identik dengan observasi, eksperimen, ya praktikum, pengamatan gitu. Ya udah. Cara mendiagnosisnya yang pertama pakai mind mapping, ini terbukti efektif sekali. Mind mapping itu bisa kita gunakan untuk mengungkapkan apakah kamu itu benar konsepnya atau tidak. Nah, nanti saya akan sering minta kalian membuat mind mapping nih adik-adik nih. Lalu yang kedua, ini contoh ya, mind mapping materi gerak ya. Beda ya antara mind mapping dengan bakan ya, nak. Kalau ini mind mapping, kenapa kok mind mapping? Ini membaca pikirannya saya ketika bikin ini. Gaya dan energi. Satunya konsep gaya, satunya energi. Bisa kita baca dari tabel ini adik-adik, dari gambar ini. Gaya jenisnya ada dua, yaitu sentuh dan tak sentuh. Gaya menyebabkan gerak dan perubahan bentuk benda. Gerak mengalami perubahan jika bergerak menjadi diam atau diam menjadi bergerak dan dipengaruhi oleh arah gerak benda. Nah, energi, contohnya energi listrik yang dapat diubah menjadi energi cahaya, energi gerak, energi panas, energi suara. Nah, saya bisa ngomong satu paragraf hanya dengan satu gambar ini. Beda kalau ini nggak ada nih. Apa namanya, hubungan-hubungan ini nggak ada, maka kita bingung ini bacanya gimana ya caranya ya, gitu. Itu namanya bagan, ya, bukan mind mapping. Cara yang kedua untuk mendiagnosis miskonsepsi adalah tes uraian tertulis. Nah, ya, besok kalau pas tes, biasanya tes uraian tertulis nih. Lalu bisa juga dengan wawancara klinis. Lalu bisa juga dengan diskusi di dalam kelas seperti ini. Nanti setelah saya jelasin, kita akan diskusi ya untuk mengetahui kamu miss atau enggak. 1-14 itu adalah contoh-contoh miskonsepsi pada materi gerak, gaya, energi, cahaya. Bayangin ya, materi gerak, gaya, energi, cahaya yang saya temukan itu ada 14 ini. Miskonsepsi. Belum materi yang lain, kan ada 4 ruang lingkup kan. Tumbuhan menghasilkan CO2 di malam hari ini. Ini saya yakin ya, mahasiswa masih pada percaya ini ya. Makanya kalau malam itu kita nggak boleh upacara di bawah pohon. Ya, ono kuntilanak engko. Ya. Bukan karena kamu lemes menghirup CO2 yang dihasilkan oleh tumbuhan. Tidak ya. Tumbuhan itu nggak akan mungkin menghasilkan CO2 melalui proses
apapun ya. Kenapa? Karena namanya tumbuhan itu meskipun dia menghasilkan CO2, CO2-nya masuk kembali, dia pakai lagi gitu. Ya, makhluk hidup itu kan cirinya makan sama bernapas. Bernapas itu menghirup oksigen, menghasilkan CO2. Kalau kita ya menghirup oksigen, menghasilkan CO2, dibuang tuh CO2-nya ke lingkungan. Tapi tanaman nggak gitu. Menghirup oksigen, mengeluarkan CO2, CO2 ditangkap lagi sama dia. Untuk apa? Proses fotosintesis. Ya. Jadi yang dia keluarkan dia tangkap lagi, bukan dibuang lingkungan. Jadi dia tidak menghasilkan CO2, ya. Itu yang kadang orang salah. Hanya saja nanti dia melepaskan CO2 pada malam hari itu karena ada kelebihan, ya. Kelebihan apa? Kelebihan karena di malam hari fotosintesisnya tidak banyak, tidak maksimal, sehingga dia hanya perlu sedikit CO2. Melalui proses pernapasan, pernapasannya mah tetap, ya, volumenya tetap. Keluar masuk oksigen, keluar CO2, dia ambil sebagian untuk fotosintesis malam hari. Sisanya dia buang. Nah, yang dibuang itulah kalau pohon beringin ya besar, kamu lemes di bawahnya. Tapi kalau cuma pohon cabai yang kecil, nggak akan lemes, CO2-nya kecil, gitu loh. Itu logikanya ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan teman-teman? Bu izin bertanya. Ya, silakan. Ya, Sylvia. Yang di faktor yang learning difficulty tadi loh, Bu. Kan ada dikarenakan alat. Nah, itu yang karena apa? Yang dikarenakan alat itu yang seperti apa, Bu? Contohnya. Bukan faktor ini ya, bukan faktor untuk kesulitan belajar, tapi faktor yang menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Yang ini kan instrumental input ya? Iya, Bu. Oh, misalnya bahan ajar. Nah, misalnya kayak sekarang nih, teman-teman ini kan tidak semua sinyalnya bagus ya. Ada yang sinyalnya jelek kan ya. Nah, Bu Ika lo jelasin dari tadi Bu Ika merasa lancar, tapi teman-teman menerimanya mungkin putus-putus gitu. Jadi kan nggak paham. Nah, kayak gitu tuh instrumental input, Sylvia. Oh iya, Bu. Paham. Oke. Nah, makanya untuk kalau kita sudah tahu bahwa ada potensi-potensi masalah dengan alat kita, maka kita ngawekani ya, kita siapkan plan B. Makanya untuk kuliah Ibu, selalu Ibu rekam begini. Untuk apa? Untuk menghindari masalah karena penyampaian yang terhambat jaringan. Nah, itu salah satunya. Nah, kalian nanti kalau ngajar misalnya, siswaku tuh nggak paham-paham kalau aku jelasin. Nah, kamu harus bikin plan B. Oh, aku perlu media tayang agar siswaku itu tidak hanya mendengarkanku, tetapi juga melihat paparan yang aku sampaikan gitu. Jadi dia kan mungkin kemampuan mendengarnya ada yang bagus, ada yang enggak. Kalau yang enggak bagus bisa melihat. Nah, kemampuan melihatnya mungkin lebih bagus. Itu untuk mengatasinya Sylvia dan teman-teman. Silakan pertanyaan kedua. Oke, lima, empat, oke, ini Agustin, silahkan. Cara mengatasi kesulitan belajar yang paling mudah, Bu, selain ke psikolog. Kan soalnya nggak semua orang mampu, Bu, untuk ke psikolog gitu. Oke, bagus ya, pertanyaannya bagus. Jadi sebelum mengatasi kesulitan belajar, kita temukan dulu dia mengalami kesulitan belajar di bagian mana. Tadi Bu Ika menyampaikan ada 6 tahap ya, Nak ya. Ya, 6 tahap ini kita sebagai guru kelas itu wajib untuk tahu prosedur ini. Ya. Jadi karena SD kita tidak semuanya bisa bayar psikolog. Nah, jadi guru SD kemampuan dasarnya adalah bisa mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Nah, itu dulu. Kalau kesulitan belajar yang masih umum kita atasi sendiri. Tapi kalau sudah spesifik, ya itu kita perlu bantu mungkin ke klinis. Ya, kalau ada hubungannya sama fisik, kan kita harus terapi, harus macam-macam itu kalau yang spesifik. Itu bukan tugas kita sebagai guru kelas. Tapi kalau guru kelas ketemu ada anak yang kesulitan belajar umum, ya yang pokoknya radong-dong nggak dijelas nih, atau ada masalah dengan proses belajarnya dia, itu tugas kita. Yang pertama ketemu dulu anaknya. Oke, ini udah ketemu nih. Ceritanya namanya Ika Mariani ketemu. Lalu lokalisasi letak kesulitan. Ika Mariani itu paling nggak bisa kalau disuruh belajar yang hubungannya sama ngitung.
Misalnya gitu tuh, kalau udah ngitung kabur dia. Kalau udah ngitung, ngapain tidur dia, misalnya. Kalau udah ngitung, dia mojok di belakang kelas, misalnya gitu. Itu pasti ada sesuatu nih sama anak ini dengan kemampuan hitung. Setelah itu, kenapa penyebabnya? Karena nggak suka. Ya. Misalnya kemarin itu paling nggak suka kalau urusannya matematika, misalnya. Nah, lalu kira-kira gimana ya solusi alternatifnya ya? Nah, karena kasusnya ini ketemu di satu anak, namanya Ika Mariani, kamu bisa mentreatmentnya secara individu. Karena sudah ketemu anaknya ini nggak suka matematika, nggak suka hitung-hitungan ya, materi apapun ada hitungannya dia nggak suka, maka berikan pendampingan khusus secara individu tentang perhitungan, ya, tentang bagaimana cara menghitung atau cara belajar matematika yang asik tapi menyenangkan tapi tetap paham, nah, gitu. Kamu yang akan menemukan sendiri strateginya apa, buat dia senang dulu. Nah, tidak harus benar dulu, tapi yang penting ini anak senang hitung dulu. Oke. Nah, kalau sudah, nanti dari strategi-strategi itu dilakukan terus-menerus, jangan cuma sekali ya. Nah, biasanya anak-anak seperti ini perlakuannya bisa berbeda dengan teman-temannya. Misalnya, mau taruh di depan meja gurumu, jadi yang lain muter kelas gitu, dia pokoknya ditaruh di depanmu aja. Nah, gitu. Nanti di treatment berkali-kali, nah, lama-lama, pasti akan ada perkembangan. Nah, di follow up kalau perkembangannya bagus apa enggak. Kalau enggak ada, mungkin bisa pakai strategi lain. Atau mungkin perlu bantuan orang tua. Atau mungkin perlu bantuan guru matematika. Nah, misalnya begitu. Itu Agustin contohnya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan lagi. Silakan. 5, 4, 3, 2, 1, ding dong, tidak ada. Baik, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi. Ini berarti menunjukkan kalian paham. Nah, untuk itu nanti di Google Classroom Ibu akan menyampaikan ada dua problem ya nak ya. Problem yang pertama adalah ini, ada satu kasus pokoknya yang sudah saya tulis di sini. Nanti kamu tinggal jawab saja. Jawabnya diketik ya, diketik. Gak usah dikasih apa-apa, pokoknya langsung jawaban. Nah, namanya kan udah di nama ini, namanya udah di Google Classroom, jadi gak usah dikasih identitas, gak apa-apa. Pokoknya jawabannya aja, soal ini harus jawaban. Dah, lalu problem yang kedua adalah, Anda saya minta untuk mencari artikel di jurnal ya. Ini nanti jurnalnya, ketentuannya adalah... Teman-teman jurnal, bukan skripsi. Bukan skripsi, tanya atau disertasi. Jurnal nasional saja. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi nyari satu aja, satu orang satu ya. Satu orang satu, kemudian satu artikel. Nggak boleh sama sekelas, yang sama dong. Kalau sama nanti ya hasilnya sama. Oke. Bukan skripsi, tesis atau disertasi, tahun berapapun terserah ya. Saya nggak membatasi tahun. Tahun berapapun terserah. Jadi pasti ada banyak. Oke. Nah, jurnalnya isinya tentang kesulitan belajar atau miskonsepsi. Miskonsepsi IPA di SD. Tapi di dalamnya itu harus ada upaya gurunya untuk mengatasi masalah itu gitu ya. Nanti kamu pinter-pinternya masukin kata kunci deh. Setelah ketemu bikin satu dokumen baru isinya judul artikel itu. Kita tulis di sini aja. URL link artikel. Nah, gini aja. URL link artikelnya. Jadi kalau kamu sudah nyari nih, saya bantu ya nyari ya.
Nyarinya di Scholar ya, adik-adik. Konsepsi IPA SD. Upaya guru. Ini saya cuma ngawur aja kata kuncinya. Kamu boleh pakai kata kunci lain. Oke. Nah, saya ketemu ini teman-teman. Pengembangan LKPD berbasis kontekstual teaching and learning untuk mereduksi miskonsepsi pembelajaran IPA SD. Nah, contoh-contohnya kayak gini nih. Ini judul yang mesti kita sudah langsung tahu. Masalahnya miskonsepsi IPA, terus dia pakai LKPD. Berbasis CTL. Sudah langsung kita tahu gitu. Ya. Kalau sudah, ya ini buka buka pas di sini toh, ini aja diklik. Klik copy ya. Nah, masukkan ke sini tadi. Masukkan ke sini. Gitu. Nah, nanti Bu Ika kan dari dokumenmu bisa menelusuri jurnalnya. Gitu, teman-teman. Tugasnya. Deadline-nya kapan? Satu minggu dong. Pokoknya semua tugasnya deadline-nya satu minggu. Nah, setelah itu diidentifikasi letak kesulitan belajarnya di sebelah mana atau materi apa. Lalu faktor penyebabnya kenapa? Lalu pendekatan strategi atau alat yang digunakan apa? Media ajar apa? Penilaian apa? Ini sesuai dengan yang ada di artikel. Kalau artikel saya tadi ini berbunyi tentang LKPD berbasis CTL. Jadi metodenya, modelnya CTL, bahan ajarnya LKPD. Gitu. Mungkin artikel lain, bunyinya lain. Oke. Seperti itu untuk tugas minggu ini ada dua hal itu. Satunya ada masalah yang harus kalian analisis. Satunya ada tugas untuk artikel. Silakan kalau ada pertanyaan, saya tunggu 5 menit. Bu, izin bertanya. Oke, Sylvia. Yang tugas yang analisis itu langsung diketik di Google Classroom atau di Word? Di Google Classroom bisa langsung ngetik kok kalau bentuknya assignment. Enggak tahu, bisanya di Word kan? Di Word oh, di iya, Bu. Terserah kan kan? Iya, Bu. Iya, di Word aja biar langsung. Jangan lupa diserahkan ya. Kemarin tuh pada lupa. Jadi cuma upload doang, enggak diserahkan. Yang berarti itu satu Word sama kan itu ada dua tugas kan, Bu? Dua. Jadi saya nanti akan menuliskan di dua assignment yang berbeda. Nah, iya, Bu. Terima kasih. Oke, biar kalian enak. Nanti saya menilainya juga enak, adik-adik. Ada lagi? Bu, mohon maaf. Saya Alifa izin bertanya. Untuk yang tugas satu itu bisa dijelasin lagi nggak, Bu? Soalnya di tempat saya putus-putus. Ya, asal kamu nggak mutusin aku aja nggak apa-apa, Fa. Tugas satu, Alifa, nanti baca petunjuknya. Nanti kan saya kirim petunjuknya kan di Google Classroom kan setelah ini. Nanti Anda baca, terus Anda jawab. Jadi ini tuh isinya satu pertanyaan tok, Pak. Ada pertanyaan, pertanyaannya sampai sini nih yang saya blok. Nah, terus Anda ditanya, bagaimana Alifah nanti bisa membantu mengajarkan konsep ini pada siswa SD untuk menghindari masalah yang ada di sini, gitu. Satu soal ini, tok. Gitu, Pak. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi adik-adik? Ya ada 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada. Terima kasih. Alhamdulillah. Sudah selesai pembelajaran kita pada siang hari ini, teman-teman. Nanti yang PC silahkan setor data yang tidak masuk. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, dadah.